Tonton video sampai habis karena bakal ada giveaway. Hai, balik lagi sama gue Walk di Sun Style. Oke, hai, gimana kabarnya? Semoga tetap asoy, gemoy, left boy, dan amoy. Di video kali ini, gue bakal sedikit mereview barang-barang karena gue dapat kiriman dari Miles & Co. Ya, jadi Sunstime itu seperti biasa, kalau dapat barang bakal gue buka dan gue bikinin video. Dan sekarang di video kali ini, gue dikasih barang sama Miles & Co, yaitu ada 3 sepatu. Gue mau kasih lihat kalian juga. Oke, hai, ini dia sepatu dari Miles & Co. Nih, kalian cek IG-nya nih di sini. Dan BTW, Miles & Co ini asli produk Indonesia. Ya, Miles & Co ini asli produk Indonesia. Sekali lagi, 100% produk asli Indonesia. Lihat yang gue pakai, Miles & Co. Ini dia, baju-bajunya juga ada. Dan kita lihat sepatunya ini. Sepatunya itu, wah, empuk, wih. Karena sepatu ini teknologinya tuh super comfy form, jadi soalnya tuh udah bener-bener empuk banget, enteng lagi sepatunya. Tuh enak, kagak sakit, enteng banget dah. Terus jahitannya juga rapi, ya 100% dijahit tuh. Nih kalian lihat, rapi banget dah jahitannya. Warnanya sih, ini pasti kepake banget sama gue, ini kece banget. Ini kece banget sepatunya, dijahit juga, ini juga dijahit juga. Semuanya tuh empuk banget, semuanya tuh enak sih tuh, enteng, nggak ada sakit, Allah udah nggak ada sakit-sakitnya. Ini kepake semua nih, parah nih buat gua perform beatbox, ini bakal kepake. Ini juga buat casual ya, formal juga nih sepatunya nih, enak, hitam putih. Ini coklat juga, kayak kalau kalian mau jalan-jalan terus modelnya ada boot-bootnya gitu tuh. Ini agak tinggi, jadi enak kalau kalian travel. Dan ini cocok banget buat pelajar, buat mahasiswa. Ini juga bajunya dari Miles & Co. Ini juga dari Miles & Co. Gue masih penasaran tuh sebenarnya ini sama sepatu ini, ya, sama yang biru dongker ini. Ini kayaknya cocok banget mau buat gue fashion ya, kayak buat gue perform atau gue hunting tuh kayak enak banget. Terus di gini juga tuh empuk, memang sepatunya made in Indonesia, mantep ini. Nih kalian kalau mau lihat beauty shootnya, udah selesai beauty shootnya. Jadi menurut gua udah cakep banget produk-produk Indonesia. Gua review sesuai dari yang gua lihat ya, gua nggak gua buat-buat. Ya beneran pure yang di depan mata gua ya gua omongin. Sepatunya enak, santai, casual, ngesans, buat perform juga enak, buat jingkrak-jingkrakan gua beatbox juga enak. Dan sekarang kita ngomongin harga. Gua mau tes. Ken, sini dah. Kebetulan di sini ada sunscreen anak dulu banget ya, Kennedy. Dulu dong, Mike. Anak dulu nih. Sini lu masuk dulu bentar. Gua kebetulan banget gua ada di sini nih. Ya Allah, gondrong banget lagi. Milea. Nih, Ken, gua mau nanya sama lu, coba ini sepatu harganya berapa? Lu pegang-pegang dah tuh. Sepatunya enak apa enggak? Apa gimana nih? Coba lu lihat harganya berapa? Kira-kira maksudnya. Ya, kira-kira. Dari ininya, bahan solar, bahan sol, terus ininya, terus entengnya itu menurut tuh berapa? Wah, ini premium Thailand mah 200 nih.
Kalau premium, ori kalau. Ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Ori Indo. Gope lah ya. Gope. Kisaran 500 sampai 700 lah. 500 sampai 700 menurut dari, Kennedy. Dari bahan. Dari bahan. Lihat cuma lihat sekilas gitu kan. Sekilas ya kan. Ya. Oke. Okay. Aslinya harga sepatu ini 249.000 sampai 300. Ori Indonesia. Sabi juga ya. Mantap kan? Ini gua enggak janjian sama dia mau syuting nih. Ini langsung gua panggil aja ke sini. Jadi ini harganya 200 sampai 300 ribu semuanya. Nih. Enggak ada yang 500 sampai 700. Jadi terbukti sepatunya tuh Kualitasnya bagus karena asli Indonesia juga begitu. Oke, hai, dan ada giveaway buat kalian semua. Giveaway-nya nih gua tulis formatnya. Oke, hai, itu dia syaratnya. Jadi jangan lupa pakai hashtagnya giveaway ewok ya, hashtagnya, dan tag gua dan Mills & Co. Nanti pokoknya formatnya yang tadi kalian tulis, dan kalau kalian lupa kalian juga bisa lihat di deskripsi. Oke, sekian dulu video dari gua. Tungguin pemenangnya, nanti ada 4 pemenang dan seminggu kemudian bakal gua umumin pemenangnya siapa. Dan oke, segitu dulu review dari gua. Kalau kalian mau kirim-kirim Sunstime, alamatnya bisa di Komplek Taman Puspa HO1 nomor 41 Harapan Indah Bekasi Utara ya. Taruh di sini. Ya, taruh di sini. Di sini. Oke. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa follow IG gua di @trianandara dan follow IG Kennedy di @kennedy_68. Oke, jangan lupa, and don't forget to keep sun on your attitude, stay positive, don't to earth, and keep humble and ewok, signing out. Aja. Wih, thank you, nanti kita video-video ewok.